Yo, what's up guys? Jumpa lagi kita di channel Unbox Mailbox. Dan kali ini kita akan lanjutkan video sebelumnya. Ini dia, Ironhide Studio Series SS-14 Voyager Class Ironhide dalam bentuk mode mobil GMC Truck TopKick 4x4 4WD. Dan dia dari bawah, ini dia penampakannya. Jadi Ironhide ini ada bawaannya juga, ada senjatanya. Bisa dilihat, dia senjatanya bisa dicopot, cannon gunnya bisa dicopot lagi jadi sepasang kiri kanan. Nah, kita lihat secara dekat seperti ini dia. Bisa dipasang seperti begini untuk dipasang ke belakang bak mobil. Oke, kita saatnya untuk transformasi Ironhide ke bentuk robot Autobot. Pertama-tama biasanya kita lakukan sih dari bawah atau dari belakang untuk bentuk kaki karena lebih gampang sepertinya. Nah, seperti ini. Kita coba buka cupnya, agak keras. Oke. Agak keras. Nah, ini sudah terbuka, jadi saya biasanya bongkar semua yang mana gampang ya saya bongkar gitu, tapi dengan hati-hati guys karena bahan plastik atau dan terlalu kuat akan patah. Oke, kita keluarkan tangannya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian nih ada wajah Ironhide, kepalanya. Nah, kita buka kap mesinnya. Bentar, kita pasangkan dulu kameranya. Oke, kira-kira begini. Dan lanjut lagi dia seperti ini. Untuk bumpernya kita lekatkan begini. Nah, seperti ini. Dan ada partnya kita keluarkan biar seperti movie accurate. Jadi ada part ini kita keluarkan. Untuk yang sebelahnya juga sama kita keluarin. Nah, kita congkel. Kita keluarkan seperti ini. Oke, dan kemudian kita akan paskan untuk membentuk bagian dada Ironhide. Oke. Nah, seperti ini. Kan dulu untuk kepalanya dan dadanya. Oke. Kemudian untuk bagian pintu yang akan bentuk cupnya ini paskan dulu. Nah, seperti ini. Dia ada lubangnya di sini, tinggal kita tapkan seperti ini.
Jadi ya. Jadi ada tab di sini. Jadi tinggal di tab begini. Lepaskan. Nah, seperti ini. Lepaskan lagi seperti ini. Oke, sudah pas. Dan kita lihat bagian depannya. Ups, terlepas lagi. Oke, sabar. Saya akan coba lagi biar benar-benar pas seperti bagian sebelahnya, sudah masuk bagian kanan. Ironhide ini masih belum bisa karena belum pas. Oke, sekarang udah pas dan ini dia Ironhide. Sudah hampir jadi, tinggal untuk kakinya. Jadi kakinya seperti ini. Bannya ditek ke dalam, jadi ban belakang itu menjadi apa namanya?
Jadi telapak kakinya seperti ini. Dan kita buka bagian belakang. Kita coba buka seperti ini. Kita tarik ke bawah, diputar, dilipat seperti ini, dan ini ada cekaknya nih yang tinggal di tap posisinya. Lipat seperti ini. Nah, ini dia, gampang toh. Nah, ini dia dilipat seperti ini dan di tap ke cekaknya di bagian di sini. Nah, ini dia, tinggal di tap dan akhirnya jadi kakinya. Nah, ini dia bannya, jadi telapak kaki bagian bawah, dan ini tangannya, dan kita posekan seperti ini. Dan kita lihat secara dekat, ini dia Ironhide the weapon specialist Autobot, panglimanya si Optimus Prime atau specialist weapon atau master specialist, master senjatanya Optimus Prime. Nah, kita lihat secara dekat, jadi wajah Ironhide dar mundur. Oke, kita coba fokuskan. Oke, dia Ironhide. Pause second ini. Kita lihat secara dekat dan kita akan pasangkan cannon gunnya di sini, di bagian di sini. Jadi bisa dilihat, tinggal kita colok seperti ini. Nah, dan kita lakukan hal yang sama pada bagian tangan sebelah kiri, dan kita tinggal masukkan ke lubangnya. Nah, ini dia si Ironhide weapon specialist dengan senjata cannon di kiri kanan tangannya. Dan dia secara dekat. Menurut saya untuk studi series udah lumayan bagus, walaupun nggak gimana movie accurate, ataupun untuk cat dan lain-lain sepertinya udah banyak improvement. Jadi membuat, walaupun nggak movie accurate, tapi hampir movie accurate. Oke, ini tadi termasuk, jadi mesti dikeluarin. Nah, seperti ini jadi lebih movie accurate. Kita coba posekan dulu. Oke, kita betulkan kameranya, paskan kamera, dan ini dia Ironhide. Kemudian kita coba compare dengan Ironhide versi movie ROTF ataupun Revenge of the Fallen. Ini dia versi Voyager Class Hasbro edisi Revenge of the Fallen. Revenge of the Fallen ya. Nah, ini dia warnanya abu-abu, bukan hitam. Dan ini adalah koleksi lama, jadi baru dikeluarin untuk compare dengan studio series. Oops, jatuh bagian belakangnya. Nah, ini penyakitnya nih, kalau untuk Voyager Class RTF untuk bagian belakangnya copot karena udah pecah di cekatnya itu untuk ke atas, jadi mudah tanggal. Dan ukuran Voyager Class untuk movie pertama atau movie kedua RTF ini lebih tinggi ya, edisi keluaran ya pertama ya, RTF. Bisa dilihat
tingginya lebih tinggi, dan ini dia senjata cannonnya. Terjatuh lagi, dan kita coba pasang senjatanya. Apakah seperti ini? Bukan. Yang pastinya kita pasang seperti ini. Jadi ini dia dekat ke lubangnya, tinggal colok seperti ini, dan kita lakukan hal yang sama pada tangan sebelah kanan, kiri. Nah ini dia, kita pasang seperti ini, ada lubangnya. Salah. Nah ini dia, kelamaan jadi lupa-lupa. Jadi ini dia Ironhide Roadhead 4 Plus dengan cannon gunnya. Taruh seperti ini. Dia berbandingan tingginya. Dan kemudian saya ada yang versi Dark of the Moon, namun Dark of the Moon knock off. Seperti ini. Bentar, dia belum pas. Kalau si lama jadi lupa-lupa untuk transformasinya. Jadi ini bannya harus dirasukin dulu seperti ini. Bentar, kita masukin dulu. Nah, ini dia. Agak letoy barang knock off KWS KW, dan tentu saja ukuran Voyager yang ini juga lebih tinggi. Dan ini dia cannon gunnya, bawaannya cuma satu. Nah ini dia agak letoy, udah ada senjata pisau. Lagi agak longgar, kita pasang dulu ini. Penyakit knock off murah ini ya seperti ini, agak letoy. Oke, kita posisikan dulu biar semuanya masuk dalam kamera, biar bisa tercapture kamera. Jadi untuk Voyager kelasnya Studio Series Ironhide lebih pendek dari versi Voyager sebelumnya, versi Hasbro sebelumnya. Namun kelebihan Studio Series ini untuk pewarnaan, cat segala lebih movie accurate. Jadi ada improvementnya. Oke, saya betulkan dulu Voyager Ironhide dari movie RTF, versi RTF. Bagian belakangnya di sini sudah pecah, jadi untuk transformasi selalu backpacknya lepas. Oops, lepas lagi, benar-benar. Udah nggak usah aja, jadi begini aja ya. Kemudian dia Ironhide Deluxe Class, menurut saya kurang lebih dengan Studio Series, karena ban belakangnya menjadi telapak kakinya juga, dan otomatis Deluxe Class ukurannya pasti lebih kecil dari Voyager Class. Nah seperti ini comparisonnya. Jika kita lihat yang paling gede atau lebih tinggi, ya pastinya yang ROTM, baru yang Dark of the Moon di OTM, dan kemudian baru Studio Series dan Deluxe Class. Oke, agak letoy untuk yang versi KW Dark of the Moon, letoy banget. Oke, seperti ini, dan dia Deluxe Class.
Nah, ini dia, kita dari bawah shoot ke atas, bisa dilihat ukuran tingginya. Jadi tetap paling tinggi ada versi Voyager Revenge of the Fallen, dan baru Dark of the Moon, baru Studio Series, dan ini dia Deluxe Class. Oke, kita minggirkan dulu dan kita akan coba compare dengan figur lainnya ataupun Transformer lainnya. Ini Ironhide Studio Series, kita compare dengan Optimus Prime sebentar. Nah, ini dia Optimus Prime versi Weijiang Voyager, knockoff-nya SS-05. Nah, menurut saya ini ukurannya lebih pas untuk disandingkan dengan Voyager Ironhide untuk Optimus Prime-nya. Kemudian ini Ratchet Deluxe Class versi Studio Series, ketika berbentuk robot. Nah, ukurannya matching banget dengan Ironhide. Kita tengahkan dulu Optimus-nya, Ironhide dan Ratchet. Jadi matching banget ini untuk ukuran saat transformasi robot seperti ini. Kemudian Bumblebee, ini dia versi Studio Series SS-01. Menurut saya, nah, mantap banget, matching banget dengan versi movie. Oke, kita paskan dulu posisi mereka, dan ini dia para Autobot Bumblebee, Ironhide, Optimus dan Ratchet. Dan ini ada satu lagi Alien Attack Firaz, karena kemarin ada permintaan dari teman untuk nunjukin juga perbandingan Firaz dengan Autobot lainnya. Nah, ini Alien Attack Firaz, bisa kita lihat comparisonnya dengan versi Studio Series yang lain. Oke, kemudian ini dia para tokoh utama, para Autobot inti. Saya masih kurang Jazz dan Sideswipe versi Studio Series. Untuk versi lama ada, dan yang versi Studio Series ini dia seperti ini, Bumblebee, Ironhide, Optimus dan Ratchet. Oke, sekian dulu guys video singkat tentang transformasi dan comparison Ironhide Studio Series SS-14. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa di like dan share, dan silahkan di komen di bawah ini, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan maaf kata jika ada yang tidak berkenan, dan tetap tonton terus Unbox Unbox, dan sampai jumpa lagi. Dadah, salam Unbox Unbox.